Inilah kondisi jalan dari Lowo Leba, Kabupaten Lembata menuju Lamalera dan melintasi dua kecamatan. Dengan wisata tradisi penangkapan ikan paus, Lamalera sangat eksotis. Namun jalan ke sana malah bikin miris. Penuh lubang berlumpur dan di musim hujan mirip daerah aliran sungai. Mobil oleng, sopir ekstra siaga untuk keselamatan nyawa puluhan penumpang. Menurut mereka, jalan rusak sudah lebih dari 10 tahun dan pemerintah harus segera memperbaikinya. Risiko juga. Jalan ini sudah kapan belum diperbaiki? Lama ini jalan kita mau perbaiki. Harapannya bagaimana? Ya, mudah-mudahan cepat diperbaiki itu. Kita semua juga lewat juga nyaman tuh. Sekitar 3 jam sampai Lamalera. Oh ya. Jaraknya sebenarnya dekat ya? Ya. Ini jalan rusak. Ini sampai Lamalera. Rusak ya. Sampai Lamalera begini keadaannya. Iya, keadaannya seperti ini. Sudah berapa tahun Bapak belum pernah diperbaiki? Ini sudah mau 10 tahun lebih. Terkait kondisi jalan ini, Bupati Lembata Thomas Ola dalam wawancara dengan wartawan pada 10 Desember 2021 mengatakan perbaikan jalan ini akan menggunakan dana pinjaman daerah. Jalan menuju ke daerah itu di musim hujan ini parah sekali. Betul, betul. Dan sudah banyak keluhan dari di media sosial. Kira-kira kapan bisa mulai kerja itu? Untuk anggaran tahun ini memang tidak bisa. Tidak bisa ya. Tahun-tahun ini. Ya, kita sudah mau tutup tahun anggaran. Kalau tidak salah besok saya menandatangani surat persetujuan pinjaman daerah. Oh, besok. Nah, mereka kirim melalui pos dan harus tanda tangan asli. Kemudian untuk jaminan penandatanganan ini untuk penandatangan MOU pinjaman daerah. Kalau itu saya pastikan di kalau sudah ditandatangani maka Januari kita sudah bisa eksekusi. Dan prioritas pertama adalah jalur lalu. Jalan ini juga sempit sehingga menyulitkan saat kendaraan berpapasan. Selain menuju Lamalera, jalan ini juga menjadi akses utama komoditi pertanian yang dipasok ke pasar-pasar di Kota Lowo Leba, ibu kota Kabupaten Lembata. 10 tahun sudah terlalu lama. Semoga segera diperbaiki sebelum hasil pertanian membusuk. Dari Lama Lewar Naga Wutung, Benki Asan dan Johan Berto, TV Bekas berbagi cerita untuk Anda.